Oke, kembali lagi bersama kami Pola Konstruksi. Kali ini kita akan update atau kita akan bahas proses pengecoran seluruh bangunan dua lantai. Seperti apa detailnya, mari kita simak. Pada bangunan ini, ukuran seluruh yang kita aplikasikan atau kita publikasikan dengan ukuran seluruh 30x15 untuk detail betonnya seperti di video. Di sini untuk tulangan pokok pada slot kami menggunakan besi 10-an atau besi diameter 10 dan dengan ring bagel kami menggunakan ring bagel 8. Terlihat di video sekarang adalah proses pengecoran sloof dengan metode setmik atau manual menggunakan mesin molen. Untuk detail pengecorannya atau proses pengecorannya terlihat seperti di video. Seperti di video adalah kondisi beton masih basah. Untuk hasil pengecorannya ketika beton slope sudah kering terlihat seperti di video. Oke, mungkin itu update project kita kali ini. Terus dukung kami dengan cara like, komen, agar kami tetap semangat untuk berbagi pengalaman dan berbagi informasi mengenai di dunia konstruksi bangunan. Sekali lagi, terima kasih. Salam konstruksi.